Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan mengenai Oracle database design kita. Kita sekarang masuk di section ke-7, bagian pertama, yaitu mengenai ARCS. Adapun tujuan dari pembelajaran dari slide ini, yang pertama adalah mendefinisikan istilah constraint yang berlaku untuk pemodelan data. Yang kedua adalah mengidentifikasi exclusive or relationship dalam skenario bisnis. Kemudian yang ketiga, diagram R constraint untuk mewakili exclusive or relationship. Kemudian yang keempat, membedakan penggunaan R dan subtype dalam model data. Jadi nanti kita akan lihat bentuk diagram atau notasi yang baru yang nantinya ada kemiripan dengan subtype, tapi Anda harus bisa membedakan pemakaiannya bagaimana. Kemudian, purpose atau mengapa kita mempelajari ini? ARC dalam pemodelan data membantu desainer menjelaskan exclusive or across relationship. Jadi, dengan menggambarkan notasi ARC, kita sebagai yang membuat diagram bisa membantu desainer untuk melihat bahwa hubungan antara entitas tersebut memiliki exclusive or relationship. Ya. Semakin eksklusif Anda dapat menentukan persyaratan klien atau requirement klien, semakin akurat implementasi akhir Anda. Jadi nanti exclusive or itu merupakan salah satu kasus yang mungkin ada di persyaratan klien atau di nanti kondisi real keinginan perusahaan. What is constraint? Setiap bisnis memiliki restriction. Restriction disebut constraint. Jadi, atribut dan relasi mana yang diizinkan oleh si perusahaan itu disebut constraint. Constraint ini bisa mengatur suatu entitas, suatu relationship antar entity. Ya, jadi, bisa mengatur entitas atau relationship. Contoh constraint yang kita sudah sering lihat adalah employee harus bekerja dalam satu dan hanya satu departemen. Itu termasuk constraint. Dalam pelajaran ini, kita akan melihat jenis constraint lain, yaitu exclusive or constraint. Exclusive or relationship. Mutually exclusive relationship terkadang terjadi di antara entity dan juga dikenal sebagai exclusive or relationship. Exclusive or relationship adalah relationship antara satu entitas dengan dua atau lebih entitas yang lain, di mana dalam hanya satu ya dari relationship tersebut yang boleh ada pada satu waktu. Jadi yang kalau sudah suatu entitas berrelasi dengan banyak entitas misalkan. Nah, satu entitas yang kita sebutkan di pertama tadi, ketika sudah relasi dengan salah satu entitas yang banyak tadi, itu kalau sudah berrelasi satu, nggak boleh berrelasi juga dengan yang lain. Ya. Kemudian dalam ERD, kita memodelkan tipe hubungan ini dengan R. Maksudnya di sini, di poin kedua, bukan nggak boleh berrelasi ya, tapi digambarkan memang ada relasinya. Tapi di instance-nya nanti, kalau sudah misalkan ada entitas A dan ada entitas B1, B2, dan B3. Entitas A ini sudah berrelasi dengan B1 di instance-nya nanti. Nah, kolom B2 dan B3 itu nggak boleh ada karena entitas A itu sudah dengan B1. Nah, sebagai contoh, suatu training event dapat diadakan oleh salah satu in-house trainer atau external training company dan tidak keduanya. Jadi, suatu training event itu yang mengadakan antara trainer yang ada di dalam perusahaan tersebut sendiri atau mengundang training company dan tidak keduanya. Nah, ARC relationship itu diwakili dengan tanda seperti ini. Tiap training event harus diadakan oleh satu dan hanya satu in-house trainer. Satu dan hanya satu kelihatan dari
kardinalitasnya dari asosiasinya. Dan hanya satu atau dan hanya satu training company. Jadi kalau sudah in-house trainer, ya sudah in-house trainer saja, tidak tidak boleh sekaligus dengan training company. Nah, di sini atribut di luar entitas ya. Di sini kesalahan saya mengkonversi gitu ya. Ini entitasnya sebenarnya atributnya sebenarnya tetap masuk ke dalam entitas ini. Dan juga nanti ada mungkin ada gambar-gambar lain yang serupa, itu ada atribut yang tetap masuk di entitas yang di atasnya. Contoh lain, billboard adalah ruang iklan yang dapat menampilkan film, produk atau pengumuman publik. Ini dapat ditempati iklan salah satu saja dalam satu waktu. Jadi suatu billboard dalam satu waktu, kalau sudah ditempati movie misalnya, itu nggak usah ditempati yang lain. Jadi space-nya hanya satu, menampilkan movie saja, iklan saja, pengumuman saja, seperti itu. Tiap fitur memiliki karakteristik atau atribut sendiri. Jadi di sini yang dilihat, ya, clue untuk nanti perbedaan dengan subtype ya. Jadi setiap fitur memiliki karakteristik atau atribut sendiri. Jadi nggak ada kemiripan seperti yang subtype itu merupakan tipe dari supertype-nya. Ya, jadi di sini karakteristik atau atributnya sendiri-sendiri bisa dilihat atributnya juga berbeda satu sama lain gitu ya. ARC menunjukkan bahwa hanya satu dari fitur ini yang akan memiliki relationship dengan setiap instance billboard. Jadi kalau ada instance billboard, maka kalau ada data billboard gitu ya, record billboard, maka kolom kalau sudah terisi movie, maka yang produk dan advertisement dan announcement kosong. Begitu juga dengan kalau sudah ada advertisement, nah yang movie dan yang announcement kosong seperti itu. ARC adalah cara untuk menggambarkan mutual exclusive relationship pada AR diagram. Jadi di sini ada membership, keanggotaan, ya, suatu keanggotaan dimiliki oleh antara itu company atau customer. Ya, memilih salah satu. Nah, ARC ini menggambarkan exclusive or relationship. Setiap membership harus dimiliki oleh satu company atau harus dimiliki oleh customer, tapi tidak keduanya. Nah, ini adalah notasi ARC diwakili pada ERD sebagai garis solid dengan ujung curve. Jadi garis solid, garis tanpa putus-putus, ujungnya kurva. Ya. Sebuah circle digambar pada ARC untuk setiap relationship bagian dari ARC. Ada gambar circle atau gambar lingkarannya gitu ya. Ini yang gambar lingkaran. ARC selalu menjadi milik suatu entitas. ARC dapat mencakup lebih dari dua relationship. Tidak semua relationship dari satu entity perlu dimasukkan dalam ARC. Suatu entity mungkin memiliki beberapa ARC. ARC harus selalu terdiri dari relationship dengan optionality yang sama. Jadi ini adalah aturan-aturan dari ARC yang nantinya pada saat Anda nanti menggambar ARC harus dipatuhi. Semua relationship dalam ARC harus bersifat mandatory atau semuanya harus opsional. Kan? Di aturan sebelum tadi, relationship-nya itu harus optionality-nya sama. Ya, dari poin kelima, harus optionality sama. Relationship dalam ARC mungkin berbeda kardinalitasnya, tapi ini jarang terjadi. Oh, jadi opsionalitasnya harus sama, tapi kardinalitasnya boleh berbeda. Nah, sekarang perbedaan dengan ARC dan supertype atau persamaan terlebih dahulu. Persamaannya antara ARC dan supertype dan subtype. Ya. Keduanya memodelkan mutually exclusive. Nah, jadi keduanya itu memang memodelkan mutually exclusive. Situasi tertentu lebih baik dimodelkan sebagai ARC dan situasi lain sebagai supertype dan subtype.
Contoh satu, checking account dan saving account adalah tipe dari account. Jadi di sini dilihat ada account. Nah, tipe account itu ada checking account dan saving account. Mereka punya pastinya atribut yang mirip. Gitu ya. Ini tipe, kata kuncinya adalah tipe. Nah, model yang tipe seperti itu atau checking account dan saving account merupakan tipe dari account itu harus dimodelkan sebagai super type dan sub type. Jadi modelnya salah kalau yang pakai art seperti ini. Jadi harusnya pakai sub type karena checking dan saving ini adalah tipe dari account. Dan nantinya checking dan saving ini dia memiliki kemiripan dengan account. Jadi atribut-atribut yang di account, date open, balance, date close, nah ini kan nanti akan sama. Akan sama. Sama-sama memiliki maksudnya, checking dan saving. Contoh 2, suatu event dapat diadakan di salah satu private room atau public space. Jika intent terkait melalui art serupa, mungkin disarankan untuk membuat super atau subtype. Jadi jika private room dan public space ini hampir mirip atau merupakan tipe, gitu ya, tipe dari venue misalkan, itu bisa pakai subtype tanpa art. Jadi yang pertama tadi wajib pakai subtype, nah kalau ini opsional. Pada kasus ini, kedua private room dan public space adalah tipe dari venue dan mereka memiliki atribut mirip secara umum gitu ya. Jadi private room dan public space ini punya atribut yang mirip yaitu ID, address dan ya, comment. Sehingga bisa dimodelkan menggunakan super type dan subtype. Contoh 3, in-house trainer dan training company bukan tipe dari training event. Tidak ada kesamaan atribut umum. Ini lebih baik dimodelkan dengan art. Ya, kalau ada masih tertulis kata busur itu maksudnya adalah art. Jadi kalau seperti ini, dia bukan tipe dari, dia nggak bisa ditipekan gitu ya. Training company dan in-house trainer. Nah ini kan beda sekali. Ya. Nah, itu lebih baik dimodelkan menggunakan art. Nah, jadi Anda nanti sudah mengetahui istilah-istilah ada art, ada constraint, ada exclusive or relationship, ada mutually exclusive relationship. Ya. Jadi, Anda tadi melalui slide ini sudah mempelajari mendefinisikan istilah constraint yang berlaku untuk pemodelan data, mengidentifikasi exclusive or relationship, membuat diagram art constraint untuk mewakili exclusive or relationship dan membedakan penggunaan art dan subtype. Jadi slide ini saya akhiri, kita akan lanjutkan di bagian-bagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.